Globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan hadirnya globalisasi di tengah-tengah masyarakat tersebut, diikuti pula dengan perkembangan di bidang teknologi yang semakin pesat, menjadikan masyarakat Indonesia semakin mudah dalam memperoleh berbagai macam informasi. Segala informasi akan memberikan dampak yang negatif maupun positif bagi generasi muda. Perlunya penanaman karakter sebagai sarana menyaring dampak dari globalisasi yang tidak bisa dicegah. Dengan hal ini, eGuru ID bersama Pijar Sekolah akan mengadakan webinar Ramadan dengan Ustadz Maulana. Nah, lalu bagaimana cara mendaftar Pijar Sekolah? Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, di video kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial ataupun cara bagaimana mendaftar pijarsekolah.id. Untuk mengaksesnya, teman-teman hanya perlu membuka browser teman-teman, kemudian ketikkan pijarsekolah.id seperti yang tertera di layar. Dan ini dia tampilan dari situs pijarsekolah.id. Setelah muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman arahkan kursornya ke menu daftar sekarang ini, lalu pilih Pijar Kelas. Maka kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran Pijar Kelas seperti ini. Pada bagian webinar ini, pilih webinar yang mau diikuti. Ada tanggal 15, 20, dan 25. Di kolom selanjutnya, kita masukkan nama guru. Kemudian nama sekolah, diikuti email dan nomor telepon. Untuk email, silakan masukkan email yang masih aktif karena akan berhubungan dengan step yang selanjutnya. Nomor handphone juga sama, masukkan nomor handphone yang saat ini aktif. Kemudian di menu password, di sini ada keterangan buat minimal 8 karakter untuk password. Nah, password ini jangan sampai lupa ya teman-teman. Untuk antisipasi lupa password, silakan teman-teman dapat menulis di secarik kertas ataupun di handphone teman-teman sekalian. Kita ketikkan sekali lagi untuk password. Selanjutnya, klik menu daftar. Nah, nanti akan seperti ini. Pendaftaran berhasil. Terima kasih sudah mendaftar. Silakan cek email Anda untuk konfirmasi lebih lanjut. Kita klik OK saja. Step selanjutnya, kita buka email yang sudah kita tuliskan di pendaftaran tadi. Di email kita akan muncul email seperti ini. Di tahap ini, kita hanya perlu verifikasi email. Caranya, kita hanya perlu menekan atau memilih menu masuk ke Pijar Kelas. Langkah selanjutnya, kita pilih menu login sebagai guru. Selanjutnya, kita akan diminta memasukkan username dan password seperti ini. Kita kembali ke email kita tadi. Akan ada email baru dari Pijar Sekolah. Kita buka emailnya. Email tersebut berisi username dan password dari teman-teman sekalian. Username dan password ini silahkan teman-teman gunakan untuk login. Dan ini dia tampilan dari Pijar Kelas yang siap untuk digunakan.
Setelah selesai membuat akun, sekarang kita bisa mendaftar seminar. Caranya pun sangat mudah. Kita buka jendela baru, kemudian kita akses link yang sudah disediakan. Untuk linknya nanti akan dicantumkan di deskripsi. Nah, di sini kita hanya perlu mengisi data diri yang kita miliki, mulai dari nama, asal instansi, email, nomor telepon, Instagram, dan jadwal kegiatan yang ingin kita ikuti. Kemudian kita tambahkan bukti bahwa kita telah memiliki atau kita telah mendaftar pijar kelas dengan men-screenshot tampilan dari pijar kelas. Kemudian kita kirim. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.